mama so siap. RT berapa? 14. KRT 14. Mama 21. KRT 21. Ini KRT. KRT 19. KRT 19. Kelas. Gawe, sekarang saya sudah berada tepat di tempat, di lokasi di mana dilaksanakan lomba cukur kelapa sampai dari belah kelapa, cukur kelapa sampai pembuatan onde-onde. Nah, itu dilaksanakan oleh KRT di Jemaat Immanuel Beo. Ini adalah para peserta yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan lomba pada hari ini dalam rangka pelaksanaan Pasca 2024 Jemaat Immanuel Beo. Kita saksikan keseruannya, Singgawe. Ini yang mau bola kelapa ini. Macet yang bola kelapa ini. Oh, apa dah? Ya sebetulnya. Macet yang mau bola kelapa. Siap cukur kelapa. Jadi siap cukur kelapa mana siap. Ini? Cukuran. Cukuran yang ada. Wow, ini cukuran ibu dua. Dua ibu pendeta. Mana dia kelapa? Ini dia kelapa ini. Kok jadi orang. Apa itu cukuran kayak pesan bilang mau kita ada cari bahan. Oke. Saksikan keseruan Jemaat Immanuel Beo dalam menyambut Pasca 2024. Sementara menerima pendaftaran. Nah, pendaftaran kegiatan-kegiatan. Kegiatan cukur kelapa PKB. Jadi untuk WKI itu kupas kelapa dan belah kelapa. WKI itu? WKI. Wow. Yang cukur kelapa bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh, kalau bikin onde-onde remaja. Remaja. Warna. Itu setiap KRT satu paket itu. Boleh lebih. Oh, boleh lebih. Oke, makasih. Sebentar ada live dance, jangan lupa ya. Oke, like. Untuk PKI, live dance. Oh, live dance. Oke. Oke. Dapat tahu, masa ada bilang so dengar ada bilang. Itulah dia. Kong ini tuh kelapa dah? Iya, ini kelapa. Mana dia beda? Kok Om Rea yang mau? Cukur. Mau cukur? Ya. Yang mau belah? Maitua. Yang mau bikin onde-onde? Ya. Anak. Ya. Oh. Satu KRT. Satu KRT. Yang merasa kita. Ya. Wah, siap ini. KRT. KRT banyak. KRT banyak. KRT campuran. Oh, KRT banyak. Ini KRT 7, so siap ini KRT 7. Siap sekali. Jadi siap sekali KRT 7. Siap sekali. Dari mau kupas kelapa sampai baking onde-onde. Siap. Wow. Yakin juara satu. Yakin juara satu? Yakin. Oke, turang mulia dong. Jangan kesehebohnya, turang. Oh, jangan kesehebo. Mau atur di sini, guys. Sini, lihat. Wow. Ada yang sini, oh, ini apa dorong pe persiapan. Ini dorong pe kompor. Ini dorong pe bahan-bahan. KRT 7. Ini DP batata. Nah, ini DP batata. Onde-onde dari batata. Wow. Karena ini pasca, DP warna juga ungu. Disesuaikan. Iya, wow. Batata ungu. Bahan dasar batata ungu. Batata ungu. Iya. Mantap memang betul-betul. Itu berarti ada penilaian tersendiri. Iya. Wah, ada nilai plusnya ya. Iya, mantap. Oke. Saya sekarang berada bersama-sama dengan koordinator wilayah 04 Beo. Oke, nah Pak, sekarang dalam rangka Pasca ya. Kemarin Jumat Agung, kemudian nanti ada Pasca hari Minggu nanti, apa yang telah dibuat oleh wilayah 04 Gerimita? Ya, untuk kegiatan selebrasi Pasca ini itu diserahkan kepada anak-anak pemuda remaja menjadi panitia. Jadi mereka bertanggung jawab selama diberikan waktu selama sebulan mereka, dan memang patut diacungi jempol karena hanya dalam waktu satu bulan mereka mampu melaksanakan tanggung jawab ini. Dan selebrasi ini adalah dalam rangka untuk narasi tentang penyelipan Tuhan Yesus sampai dengan kebangkitan dan kenaikan ke sorga. Dan hari ini anak-anak sedang latihan
Jemaat-jemaat apa saja di wilayah 04 yang melibatkan diri atau terlibat dalam kegiatan ini, Pak? Ya, jemaat di wilayah 04 Beo kan ada 6 jemaat. Jadi dari Skiptura Bengel, Immanuel Beo, Mahunena Beo, Asanggelo Beo, Kanaan Dasuk, dan Alberta Bantik. Jadi semua terlibat. Semua terlibat? Semua ya. Ada di kompleks BBC ini? Iya, sehingga kebiasaan jemaat untuk melaksanakan ucapan syukur Paskah itu telah diarahkan semua di BBC ini. Semua dipusatkan di BBC, ya, dipusatkan sampai di BBC. Selebrasi Paskah. Sampai selebrasi Paskah pada Paskah kedua, hari Senin, kedua, hari Senin, tanggal 1 April. April. Ya. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di BBC ini, Pak? Untuk hari ini, malah sejak hari Kamis. Hari Kamis kemarin itu, menjelang Jumat Agung, itu jemaat Immanuel Beo melaksanakan Kamis Putih. Malam Kamis Putih itu dilaksanakan dengan salah satu kegiatan ibadah dan pembasuhan kaki dari obor mana obor? Ya, arak-arakan obor, kemudian sampai di lokasi itu ada pembasuhan kaki sebagai simbol dari pelayanan. Kegiatannya itu kelapa dan apa, mulai dari mengupas kelapa dan memukul kelapa itu perempuan, istri-istri. Lalu yang mencukur itu adalah bapak-bapak. Dilanjutkan dengan pembuatan onde-onde. Iya. Okay. Lalu kegiatan lainnya anak-anak itu mewarnai gambar dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak kegiatan, sebagaimana ini sudah terlihat antusias dari jemaat Immanuel Beo dalam mengisi Paskah ini. Oke. Ya. Terakhir, Pak, ucapan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang sudah melibatkan diri. Ya. Jadi terima kasih kepada 6 jemaat di wilayah 04 Beo yang sudah melibatkan diri dalam mensukseskan acara selebrasi Paskah ini. Oke. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. RT 2 DPR Roma ini. Oh. Kupas kelapa. Bapak yang ubah cukur. Mana ada bapak ini? Bapak di mana? Ada mana, Bu? Siap? Ya. Ya, untuk
Baik, ke satu. Mungkin cepat karena saya tempurung, masih ada di rambu-rambu sama. Stop. Yang ada aktivitas lagi mau kore-kore itu tempurung. Soalnya nak ada lagi yang mau mendekat. Ya. Kalah di sini. Ya. Rasa
persen dari nilai keseluruhan. Kemudian DP tekstur, DP bentuk, sudah? Tekstur itu bentuk. Jangan onde-onde kok ada yang lonjong. Atau segi ampas. Atau segi ampas. Jangan onde-onde. Berikut DP kebersihan. Nah, kebersihan ini adalah kebersihan DP set orang bagian tertentu. Wow, langsung di kelapa, langsung mandi kelapa. Mandi kelapa. Nah, nanti bawa ini pakai kakak di TV telau. Sudah dapat mempersiapkan penyajian.
umum. Ya, katanya tadi bertemakan pasca, jadi harus warna umum. Waktu tersisa 2 menit lagi. Yang sudah masuk KRT 2A, 2B, KRT 31, KRT 6, KRT 25, KRT 19, KRT 19, KRT 14A dan 14B. KRT berapa? KRT 14. Oh, panas-panas memang guys. KRT berapa? 31. KRT? 31. KRT 2. KRT 2. 25. 25. 25. 6. KRT presentasi. Di KRT 14A. Berapa? 14A. 14A. 14A ini 14B berarti ada 2 ya. Kok ini? Guys. 19. Ya. 19. Oke. Okay. Juri-juri akan mencicipi dan memberikan penilaian. Silakan. Cicipi. Lihat sini, lihat sini. Juri, cicipi. Nyus. Punya bahan lain? Gula dengan garam. Kita lima cicipi. Nyak. Bau. KRT 14B. 14B. Ini bahan dasarnya apa? Jadi untuk adonan tepung beras dan tepung biasa, tepung gula. Kemudian pakai gula merah dan untuk adonan tidak memakai gula dan garam. Dirasa, Pak.
Ini AB. AB, iya. Soanam KRT. Jadi tiap KRT saya cicipi satu. Kalau 31 KRT berarti 31 onde-onde. Kenyang. Inilah pengalamannya. Kalau juri. Ya. Kalau jadi juri kata makan terus. Jadi 31. Ibu mau cicipi lagi. Coba. Silakan. Enak rasa tambah. Enak. Maknyus. Ini PRT berapa? Ini berapa? PRT 2B. 2B. Ini 2B. Habis kok juri sudah kan? Kenyang. Jana ada warna ungu. Iya. Ada onde-onde warna ungu. Mantap ya. Silakan. Torompe ketua wilayah belum cicipi. Mau lihat Torompe ketua wilayah mau cicipi dulu. Oh, mana lu? Iya. Yang mau ambil yang mana? Itu, Pak. Ini. Iya. Semua silakan kembali ke tempat masing-masing. Bahan dasar apa ini? Batata. Iya. Mantap. Ini hasil anak muda. Jelaskan sedikit Pak tentang keikutsertaan anak muda dalam membuat onde-onde ini. Apa? Mari Ibu Ketua Jemaat, Pak Fikari, silakan. Ibu Ketua Jemaat. Anak remaja atau pemuda? Remaja atau pemuda ini? Remaja atau pemuda? Ya, pemuda. Ini onde-onde dari mana ini? KRT. Nanda, dan buat dari mana? Buat dari batata ketan, kalau ini ketan. Yang ini, yang batata ungu mana? Nah, Ibu Pendeta mau? Iya, mari. Saya akan mencoba yang ungu. Nah, rupanya tak biasa yang ungu, Pak. Jadi dari tangan, dari beras ketan ini yang ungu dari batata ungu. Ini karya anak-anak pemuda Emmanuel Beo. Ini ada mereka. Filosofi ternyata ya. Dari sangat luar biasa. Cita rasanya luar biasa, sangat enak. Ini sudah boleh masuk di apa? Pasaran internasional. Ya, ya. Karena bahan lokal ya, Pak ya. Bahan lokal, luar biasa. Ya. Kreativitas. Bagaimana Bu? Kreativitas. Soal lomba ini yang luar biasa. Ini hasilnya. Luar biasa karena mampu